Ya, berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 500 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor ordernya 10131-0321. Ya, langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas, dan nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali di sini akan saya kasih beban ini, saya hidupkan. Kemudian kita bisa lihat beban kebaca sampai 200-an watt lebih, 300-an watt lebih. Kemudian saya rubah. Ya, di sini beban mencapai 200-an watt, 300-an watt, 400-an watt ini. Kemudian saya tambah lagi, beban mencapai 500-an watt lebih ini ya, mencapai 600-an watt. Ya, kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian untuk kode error nya sama jadi ada kode E12. Kemudian setelah beban itu inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, untuk uji shot kode error di LCD E11, kemudian inverter kembali off karena ada shot. Kemudian setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ketika tidak bisa hidup kembali atau tidak mau hidup kembali, kita bisa matikan saklarnya. Kemudian kita hidupkan kembali. Di sini akan saya uji shot sekali lagi. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.